aromanya ini benar-benar wangi. Mungkin antara 2 hari 3 hari saya akan memanennya semua. Lebih baik dibagikan biar nggak mubazir, biar berkah. Wali musnya? Ya, ntar bapak dulu ya. Cicipin dulu. Wali musnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya lagi di kebun. Alhamdulillah kebunnya pas di jalan raya. Gak jauh dari rumah, rumah saya sebelah sana. Cuman kebunnya tidak terurus. Walaupun dekat, jarang ditengok. Cuman alhamdulillah buah limus ini sangat melimpah. Sangat melimpah dan banyak. Seandainya laku buah limus ini udah saya jual. Karena nggak laku. Jadi buah limus ini kalau soal rasa wangi aroma nomor satu. Cuman dagingnya itu ada sedikit serabut. Beda kayak mangga buah biasa itu tidak ada serabutnya. Kalau ini ada serabutnya. Sangat lebat sekali buahnya tuh. Nah, buahnya sangat lebat. Mungkin saya akan mengambilnya hanya sebagian. Enggak semuanya. Paling saya akan melemparnya. Trik melempar buah limus. Daripada dipanjat, pohonnya agak gede. Jadi buah limus ini di kebun saya sangatlah subur dan berbuah terus. Satu kebun itu ada 4 batang sampai 5 batang. Nyampe kemarin pun saya panen itu di kebun sebelah sana dekat persawahan. Sama banyak limusnya. Cuman permasalahannya kalau dijual ini kurang laku buah limus ini. Mari kita lempar buah limusnya. Biar bawa ke rumah sebagian, hanya sebagian aja. Sebelah mana lemparnya? Saking banyaknya buahnya, posisinya ini enaknya ini. Nah, saya akan melemparnya pas yang banyak buahnya itu. Seperti biasa, trik caranya kaki yang kuat, tangan yang lurus, baru kita lempar. Iyalah buah limusnya. Kenapa? Buah limusnya matang. Wah. Berarti buah limus ini perkiraan paling lama 3 hari udah matang semua. Nah, ini ada getahnya. Barusan tadi saya lempar. Saya kupas. Nah, jadi udah sedikit matang. Dan aromanya ini benar-benar wangi. Mungkin antara 2 hari 3 hari saya akan memanennya semua. Lebih baik dibagikan. Biar nggak mubazir, biar berkah. Wali musnya? Ya, ntar. Bapak dulu ya. Cicipin dulu. Wali musnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan setengah mateng, ada manis dan ada asamnya. Jadi mau?
Bismillah dulu. Ya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.